Ya, halo sahabat jangkru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera sahabatku semuanya. Kembali hadir channel-channel family sahabatku. Kembali kami ada di Kaplingan, tentunya dengan ternak ayam kampung, ayam umbaran sahabat semuanya. Berbagi inspirasi, berbagi ide dan berbagi tips ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah nilai ekonomi, bisa berbagi pengalaman bagaimana kita belajar beternak ayam sahabat semuanya. Tentunya kami ucapkan terima kasih sahabatku semuanya yang sudah hadir, like, komen dan subscribe bersama channel Jomo Family berkembang bersama. Selamat menikmati videonya sahabatku semuanya. Go go go. Baik sahabat terus semuanya. Biasa ya kalau di apa? Di Kaplingan atau tun kita beternak ayam, rutinitas kita tetap ada ya sahabat semuanya. Kita bikin kandang untuk apa, memisahkan anakan yang sudah besar dan juga untuk menambah persediaan kandang-kandang untuk memisahkan indukan dengan anak ayam yang lainnya sahabat semuanya. Kita harus laten ya, terus kita harus bisa apa sedikit-sedikit bisa membuat kandang walaupun sederhanalah kadarnya, karena sangat penting kalau kita harus semuanya harus beli. Jadi cukup kita pakai kayu bekas, beli kayu bekas yang murahan, kita bikin kandang. Ini bisa untuk memisahkan indukan dan anak ayam. Ini sahabat semuanya, ini sudah beberapa waktu kita juga bikin ini ya, bikin kandang ini sehingga bisa untuk apa, untuk memisahkan indukan sahabat semuanya, memisahkan indukannya dengan anak ayam sehingga nantinya anak ayam akan cepat bertelur ya. Dia masih ada di sini sahabat semuanya, masih mengasuh anaknya tapi tetap di luar kandang. Nah ini umurnya sudah berapa ya, sudah lumayan besar nih sahabat semuanya, sudah lumayan besar, makanya perlu kita sapih ya, kalau bahasa di kami perlu kita pisah sehingga indukannya bisa kawin lagi dengan pejantan dan ini nantinya bisa terpisah makan sendiri dan juga cepat besar sahabat semuanya. Alhamdulillah sahabat semuanya sehat-sehat ini ya. Ini sederhana saja tapi yang penting bisa untuk memisahkan indukan dan ayam. Kita kasih pur biasa ya sahabat semuanya. Kita kasih pur, kasih apa? Menir ya sahabat semuanya. Buat ke korek. Ini sederhana saja ini bahannya, ini korek ini yang kecil, bukannya yang ini. Kalau yang sana kita belum sahabat semuanya, nanti ya. Mungkin 4 hari lagi kita masukkan kandang ini, jadi nantinya indukannya bisa segera kawin dan bertelur lagi. Kita kasih pakan ya sahabat semuanya. Memisahkan apa anakan dan indukan terus laten ya sahabat semuanya, agar kita segera punya dose-dose yang lumayan banyak. Ini juga lumayan, kalau kita kasih apa ke Koreaan ini ya sahabat semuanya, dia akan senang banget seperti itu ya. Kita kasih ke Koreaan biar remis ya, biar sehat, ada remisannya, biar ada menambah nutrisi dan juga menambah apa sehat ya anak ayam. Dan ini tidak berisik ya sahabat semuanya, kalau sudah dikasih kayak gini tidak bakalan berisik tuh. Dia akan mencari apa bulir-bulir berasnya yang ada di sini ya. Kita pisahkan indukan. Ini juga sudah terpisah ini. Ini sudah hampir 1 bulan lebih ya sahabat semuanya.
ternak ayam membara ini ataupun sapi membara ini harus telaten ya teman-temannya. Kita kasih pakan, variasi makanan, tentunya juga dikasih yang beginian. Ini buat ke Korea, pitik senang banget. Ini kita kasih Korea di sini ya. Makan senang banget tuh teman-teman. Indukannya tidak mau lepas dari kandang ya sahabat semuanya. Dia akan terus mendampingi sebelum nantinya dia akan lepas. Beberapa waktu lalu juga kami juga menekan model kandangnya seperti kurungan yang tinggi ya sahabat semuanya. Itu masih juga masih kita pakai yang seperti di sana itu ya. Ini atau di kandang ini kami berbagai apapun berbagai model kandang kami coba ya sahabatnya. Kami bikin kalau yang ini sih kita beberapa waktu lalu karena kita belum ada bahan ya kita beli ya sahabatnya. Tapi setelah kita ada bahan kita buat ala kadarnya dan ternyata lebih murah di biaya sahabatnya. Ini pakai kayu-kayu bekas ini usuk-usuk bekas di pabrik nih. Harganya satu ini 2000-an sahabatnya. Kalau orangnya 1500 yang bekas-bekas saja jangan yang bagus-bagus. Jadi panjangnya cuma 1,5 meter tapi kita cari yang masih bagus, kita gaji yang kita ambil yang masih bagus dan masih utuh ya. Jadi nanti ini seperti ini bisa jadi kandang-kandang kecil, nanti bisa untuk memisahkan indukan dan ayam, tentunya juga bisa untuk memisahkan jago-jago ya sahabat semuanya. Jadi gitu sahabat semuanya. Lanjut, ini kita stok kandang alhamdulillah banyak. Nah, ini kita buka, kita kasih. Iya sahabat semuanya, tentunya kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya. Ini anakannya sudah hampir 3 minggu ini kita lepaskan dari kita pisahkan dari indukannya biar bisa mandiri dan indukannya cepat bertelur. Jadi itu ya sahabat semuanya, kita tutup aja pakai ini karena cuaca dingin ini juga sangat bagus ya untuk kehangatan ayamnya. Kita tutup pakai ini dan kita pakai kayu papan-papan juga untuk biar tidak terlalu kena angin kalau malam sahabat semuanya. Ya sahabat terus semuanya, hanya kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe, berbagi inspirasi, berbagi ide ternak ayam umbaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.